Polda Sumsel menggagal ke upaya penyelundupan batu bara ilegal asal Muaro Inim sebanyak 142 ton yang diangkut guna ke 6 mobil truk Fuso. 6 wong turut diaman ke polisi. Sumatera, dia pulangnya nggak kosong, dia cari makan. 6 wong ini diaman ke anggota Subdit Tipiter Ditreskrim Sus Polda Sumsel pas gawa batu bara ilegal dari Muaro Inim. 6 wong ini merupakan sopir yang ditangkap pas lewat di jalan lintas Kabupaten Oku. Dari tangan ke-6 tersangka, polisi ngaman ke batu bara ilegal dengan total 142 ton yang diselundup ke guno ke mobil truk Fuso tanpa dilengkapi dokumen resmi pengiriman dengan tujuan Pulau Jawa. Jeru pengungkapan kasus ini, polisi ngelaku ke penyelidikan singgo jeru 3 waktu yang berbeda berhasil menangkap para pelaku. Mereka ini kegiatannya yaitu mengangkut batu bara yang tidak berasal dari tambang yang legal. Jadi ilegal itu. Jadi pengungkapan ini dilakukan kurun waktu mulai tanggal 9 Maret, kemudian tanggal 17 Maret dan tanggal 18 Maret. Jadi total ini ada 6 kendaraan, barang buktinya, dan 100 batu baranya sendiri sekitar 142 ton. Akibat perbuatannya, ke-6 sopir harus ngeringkuk di jeru sel tahanan Polda Sumsel dengan ancaman hukuman 5 tahun serta denda 100 miliar rupiah. Mulyadi, PAL TV.